Berpelukan dengan lelaki baru dalam wayang, netizen geli dengan Sofia Al-Barakbah. Seperti diketahui ramai, kecoh isu tentang pelakon jelita, Sofia Al-Barakbah mengakui kepada isteri pelakon, Alif Aziz, iaitu Bella Astilah bahawa dirinya mengakui suka kepada suami wanita tersebut. Perkara tersebut didedahkan oleh Bella sendiri di platform media sosial kerana penat dikecam netizen yang menganggap dirinya saja mahu jatuhkan kerjaya lakonan Sofia. Setelah reda dengan isu terbabit, muncul satu lagi gosip berkaitan dengan Sofia apabila dia memuat naik di Instagram story sedang berpelukan dengan seorang lelaki di panggung wayang. Biarpun tidak mendedahkan identiti ataupun bercerita tentang hubungan mereka, ramai netizen tertanya siapakah lelaki tersebut dan turut dipersoal cepat berpindah ke lelaki setelah mengakui suka kepada Alif Aziz. Dalam pada itu, netizen turut mengecam tindakan pelakon wanita tersebut tanpa segan silu memeluk lelaki yang bukan mahram di dalam panggung wayang sambil berselimut. Sekadar info, Sofia Al-Barakbah ketika ini sedang menjalani satu penggambaran drama bertajuk Ku Akad Kau dengan Bismillah arahan Osman Ali yang turut dibintangi oleh Alif Aziz serta barisan pelakon hebat lain. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.